Lagi di channel Game Begins. Ya, di sini saya akan mencoba game Granny yang misi utamanya ialah keluar dari rumah yang rumah itu dihuni oleh seorang nenek yang gila. Nenek ini akan bila mana kita bertemu dengan nenek ini, nenek akan berusaha membunuh kita ya dengan memukul dan segala macam ya. Oke, kita akan coba. Ya, hari pertama ya. Di sini kita diberi kesempatan 5 kali ya, atau 5 hari. Bila mana kita pergok oleh si nenek sampai 5 kali, kita akan dibunuh ya. Oke, kita coba pertama. Kita buka laci pertama, kedua, oh kosong. Kita coba ke ruang sebelah ya. Laci pertama, oh ya, ini kunci ini berguna untuk membuka gembok ya. Oke, kosong. Oke. Dua, oh si nenek ada tuh. Tutup lagi, oke, buka gemboknya, oke, sip. Tahap pertama lolos, tinggal kita mencari lagi apa yang bisa kita cari. Oh, itu terlihat cepitan, tapi nanti si nenek ngejar ini. Kita lihat, kita tutup dulu. Kita buka. Oh, tidak ada palu. Palu ini fungsinya adalah untuk menghancurkan kayu yang memaku di pintu ya. Oke. Nah, ini dia. Oke. 2 kali ya. Untuk palu itu memukul kayunya 2 kali. Aduh. Kita buka dulu pintunya ya, karena si nenek itu larinya cepat sekali. Oke. Oke. Kita putar ke si nenek. Wow. Kita ambil fungsi dari tang atau penjepit ini adalah memutuskan kabel alarm atau kabel kunci ya. Dan kabel itu ada 2, yang di pintu 1 dan yang di 1 lagi itu di bawah di basement ya. Jadi kita tutup pintunya. Nah, ini dia. Oke. Sudah terputus. Yo. Si nenek. Udah tua ya. Wes. Salah. Oke. Kita tinggal mencari kunci untuk membuka perangkas. Oke, di mana ini kunci membuka perangkas ini? Oke. Mana sih nenek ini? Mana itu? Wow. Oke. Oke. Kita akan cari kunci di atas. Oke. Tutup pintunya agar lebih aman. Buka pintu, sembunyi dulu. Barangkali si nenek mengejar. Oke, masih aman. Oke, kita lihat pinggir ya, karena di tengah itu bunyi kreket-kreket itu nenek kan didengar. Dapat kunci kaca. Kita pastikan dulu si nenek sedang tidak di depan pintu ya. Oke, tutup pintunya, kita buka perangkasnya. Oke, ini master key ya. Master key di sini adalah kunci utama ya, tapi bisa digunakan di terakhir kan ya.
Kalau udah terlepas semua penguncinya, itu master key fungsinya untuk membuka pintunya nanti terakhir. Nah, di sini kita akan kode ya. Kode di sini fungsi untuk membuka gembok yang berisikan kode itu. Nah, itu. Oke. Nah, tinggal tahap terakhir ya. Tahap terakhir itu adalah master key, kunci yang warna merah tadi. Oke, kita akan buat si nenek berputar dulu ya. Oke, masuk. Tutup pintu. Oke, kita ambil master key-nya. Sekarang kita buat suara agar si nenek itu datang ke bawah. Takutnya kalau kita langsung ke atas, si nenek bisa keadaan takutnya di depan pintu atau di mana langsung kita kena pukul gitu ya. Atau kena serang gitu. Nah, ini biar memastikan si nenek itu di bawah. Oke, kita putar balik ke atas. Oke. Oke, aus. Kira neneknya masih jauh ya. Oke. Putar lagi, putar lagi. Pusing-pusing noh. Oke. Kita ke atas, langsung kita buka pintu. Gacha. Berhasil ya. Goodbye. See you around. Oke, seperti itu guys. Tips dari saya ya untuk bermain Granny. Item-itemnya juga saya jelaskan tadi ya. Oke, semoga bermanfaat. Terima kasih.